Halo, halo, selamat sore teman-teman semua. Hai, oke. Aku mau cek-cek lagi di teman-teman semua. Sekali lagi aku mau ucapin ini buat teman-teman yang baru bergabung di komunitas resmi TikTok Shop Indonesia, yaitu TikTok Food, teman-teman. Selamat bergabung, selamat datang, selamat belajar buat teman-teman baru, seller-seller baru. Karena aku udah memantau ya teman-teman ya, jadi setiap minggunya banyak banget teman-teman seller baru yang join, yang baru bergabung ke komunitas TikTok Pro. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung di komunitas TikTok Pro, teman-teman harus memperhatikan bahwa banyak sekali teman-teman event-event pembelajaran yang akan membantu teman-teman untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Nah, di samping itu, kita juga banyak informasi yang akan disampaikan secara resmi teman-teman oleh tim TikTok Pro, oleh tim edukasi di komunitas TikTok Pro ini teman-teman. Aku lihat di kolom komentar udah ada Kak Diana. Halo Kak Diana, selamat sore Kak Diana. Ada Kak Bella juga. Halo, selamat sore Kak Bella. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini seperti yang aku bilang, kalau misalnya banyak banget pembelajaran yang hadir di komunitas TikTok, teman-teman salah satunya adalah bakat atau belajar cepat. Nah, teman-teman, jadi di acara bakat atau belajar cepat ini kita akan belajar mengenai tips dan trik berjualan di TikTok di Indonesia selama 1 jam. Jadi kita hanya memberikan batasan selama 1 jam. Nanti akan ada pembicara-pembicara yang dihadirkan dari tim TikTok Shop Indonesia yang tentunya akan membantu teman-teman, dan juga kalau misalnya memiliki sejumlah pertanyaan bisa disampaikan nanti pada saat sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi acara, aku mau coba cek-cek nanti di kolom komentar nih sama teman-teman. Tadi udah ada Kak Diana, udah ada Kak Jessica juga, ada Bang Rahmat juga. Halo, selamat sore. Kak Arjun kemana aja? Iya nih, bulan November aku hari ini mau coba mengerjakan sesuatu yang baru nih Bang Rahmat nih. Jadi aku mau coba explore-explore juga ke kota-kota yang ada di Pulau Jawa nih Kak Rahmat. Jadi kerja dimanapun gitu. Kalau Kak Rahmat kemana aja nih? Gimana kabarnya sama Kak Diana? Aku udah lama banget sama Kak Diana nggak ngobrol-ngobrol. Kak Diana, di mana domisili? Jakarta ya Kak Diana ya? Sambil nunggu teman-teman seller yang lain deh. Halo, selamat sore Kak Adi, selamat sore teman-teman semua. Ini aku mau coba absen. Kayaknya yang baru gabung dari komunitas Facebook aja. Kalau yang dari LARP itu mana aja nih? Kalau Kak Diana sih aku bisa udah pastikan udah join komunitas yang di LARP ya teman-teman ya. Nah, ini informasi juga buat teman-teman yang baru bergabung di komunitas TikTok di Facebook. Kalau misalnya komunitas TikTok itu juga hadir di LARP teman-teman, jadi pastikan teman-teman juga bergabung di LARP. Karena apa? Dengan bergabung di komunitas LARP, teman-teman bisa diskusi lebih interaktif lagi secara dekat dengan TikTok pun teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita pembelajaran seperti ini nih, teman-teman harus langsung cawe perginya ke Facebook group ya teman-teman ya. Oke, sambil cek-cek kolom komentar. Kak Diana, Bekasi sonoan dikit ya. Oke, aku kebetulan lagi ada di Semarang nih. Jadi lagi mau apa namanya terlepas dari hirup di kota Jakarta. Kalau Kak Rahmat ada di Jaksel Selatan menjaga kebugaran badan. Oke, aku mau cek-cek dulu teman-teman seller yang ada di komunitas Lab TikTok. Oke, udah ada Bang Ando juga. Kak Arjun, aku belum di action. Di action apa nih, Bang Ando nih? Join kelab atau gimana nih, Bang Ando nih? Oh, iya. Aku tahu nih, action kemana. Oke, Bang Ando udah ya, udah di action ya, Bang Ando ya. Suaranya nggak begitu jelas, Kak. Oh iya, kalian Ando. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Apakah suara Ando terdengar dengan jelas? Ada Kak Ahmad Gunizar juga yang hadir di Bandung. Halo, selamat sore Bandung. Gimana kabarnya di Bandung? Oke, Kak Leonandra, Leonandra aku baru lihat nih, maaf. Kak Leonandra jualannya apa? Domisilinya di mana? Kak Maya kurang jelas, Kak. Oh iya. Oke, sebentar aku coba memperbaiki sedikit ya teman-teman ya. Oke, ini aku coba lebih dekat lagi nih teman-teman. Kalau seperti ini, apakah suaranya terdengar jelas teman-teman? Karena memang aku lagi ada di apa namanya salah satu tempat kopi nih teman-teman. Karena di sini aku merasa juga bisa belajar lebih banyak lagi di bakat kalau misalnya aku belajarnya dari tempat kopi kayak gitu
Nah, kalau Kak Lenandra, Kak Naya itu nyaksiinnya di mana? Di rumah kah atau juga lagi di luar? Aku boleh tahu enggak? Oke, udah ada 25 orang teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Kira-kira aku mau tahu deh, teman-teman tahu enggak kita akan bahas mengenai apa? Buat khususnya teman-teman yang baru gitu, tahu enggak kita hari ini mau bahas mengenai apa? Kalau misalnya teman-teman belum tahu, jadi aku mau kasih tahu nih ya. Kalau hari ini kita akan membahas mengenai pelanggaran, teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman ya, pelanggaran-pelanggaran yang khususnya teman-teman seller baru bergabung, baru join di komunitas TikTokku. Jadi lewat sesi makan pada sore hari ini, aku mau memberikan pengenalan kepada teman-teman bagaimana menghindari jenis pelanggaran terbaru. Dan tentunya hari ini akan ada dua pembicara yang aku langsung undang dari TikTok Shop, yaitu Kak Johansen dan juga Kak Ari. Halo, selamat sore Kak Johansen dan juga Kak Arik. Apakah sudah ada? Aku mau coba cek-cek nih. Halo Kak Arjun. Halo, halo Kak Arjun. Oke, kalau aku boleh tahu nih Kak Arik sama Kak Johansen, kabarnya gimana, domisilinya di mana gitu. Kak Arik dulu mungkin? Boleh, boleh. Alhamdulillah baik Kak Arjun. Aku sekarang tinggalnya lagi di Bekasi. Kayak gitu. Bekasinya sonoan dikit nggak tuh kayak tadi? Iya, agak kesonoan dikit. Oke, kalau Kak Johansen gimana kabarnya dan domisilinya di mana? Baik-baik, jadi kenalin dulu, nama aku Johansen sebagai account eksekutif di TikTok Shop. Tugas aku kesehariannya itu ngebantu seller-seller untuk ngembangin tokonya lebih lagi gitu buat dapat penjualan lebih baik lagi di TikTok Shop ya. Terus kalau untuk domisili aku di Jakarta Utara. Oke, kalau Kak Johansen di Jakarta Utara, Kak Arik di Bekasi ya. Oke, jadi aku mau langsung kasih waktu dan layar aku nih buat Kak Arik dan juga Kak Johansen karena udah banyak banget teman-teman seller yang bergabung pada sore hari ini. Dan juga kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silakan sampaikan melalui kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk isi di komnya untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai apa nih. Oke, langsung aja Kak Arik dan juga Kak Johansen, waktu dan layar Arjun persilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Arjun atas waktunya dan juga kesempatannya. Halo, selamat sore teman-teman seller semuanya. Apa kabar nih? Semoga teman-teman seller semua dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat semua ya. Mungkin perkenalkan kembali, namaku Arik. Jadi di sini aku di TikTok Shop selaku account eksekutif. Jadi di sini aku bertugas sebagai penanggung jawab dari penjembatan antara TikTok Shop dan juga seller. Jadi aku ngebantu seller-seller untuk mengembangkan tokonya, terus juga jika memang ada keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan, di sini aku sebagai akun eksekutif membantu seller-seller yang ada di TikTok Shop kayak gitu. Nah, mungkin pada hari ini nih aku dan teman aku Johansen akan sharing-sharing nih terkait dengan jenis-jenis pelanggaran terbaru. Dan juga aku pengen nge-refresh sedikit terkait dengan pelanggaran-pelanggaran apa sih yang ada di TikTok Shop. Jadi buat teman-teman nih, terutama yang teman-teman yang masih baru, itu bisa aware terhadap kebijakan yang ada di TikTok Shop. Kayak gitu. Nah, ini mungkin kurang lebihnya agendanya. Yang pertama kita akan membahas sedikit terkait dengan tentang kebijakan evaluasi kinerja seller di TikTok Shop. Yang kedua, ada jenis-jenis pelanggaran di TikTok Shop. Yang ketiga, ada pelanggaran terbaru yang ada di TikTok Shop. Yang keempat, itu ada tips and trick untuk menghindari pelanggaran. Dan kelima, kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Mungkin bisa next. Nah, sebenarnya pasti banyak banget nih teman-teman seller bertanya-tanya gitu, kenapa sih di TikTok Shop itu menerapkan kebijakan A, kebijakan B, dan juga banyak kebijakan-kebijakan lainnya di TikTok Shop. Jadi sebenarnya tujuan utama TikTok Shop itu membuat seluruh kebijakan yang ada saat ini adalah dikarenakan kami TikTok Shop sangat menghargai keamanan, keragaman, inklusivitas, dan juga keaslian. Jadi kebijakan-kebijakan dan juga pedoman platform yang sudah kami buat itu berfungsi untuk memastikan keamanan pelanggan dan juga pengalaman berbelanja yang dapat dipercaya dan oleh semua pengguna kayak gitu. Dan salah satu cara kami untuk melindungi pengguna kami adalah dengan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap toko yang memang melanggar kebijakan dan pedoman toko di TikTok kami. Nah, untuk kebijakan evaluasi ini jangan takut kakak teman-teman seller bahwasannya ini berlaku untuk semua seller. Jadi kita nggak ada yang namanya tebang pilih ataupun yang sejenisnya. Mungkin next.
Nah, di sini aku mau ngebahas mungkin sebelum slide sebelum nah ya. Mungkin di sini aku pengen ngebahas sedikit terkait dengan ini namanya adalah seller milestone enforcement. Jadi sebenarnya apa sih seller milestone enforcement ini? Jadi ini adalah merupakan kebijakan yang menetapkan tindakan penegakan poin pelanggaran secara bertingkat atau berlevel terhadap penjual jika memang penjual istilahnya mengakumulasi sejumlah pelanggaran poin tertentu kayak gitu. Jadi tindakan apa namanya penegakannya itu bervariasi. Jadi sesuai dengan akumulasi poin pelanggaran yang didapatkan oleh teman-teman seller. Kayak ini contohnya dari 0 sampai 11 poin itu teman-teman seller masih belum mendapatkan nih penegakan-penegakan dari TikTok Shop. Cuman memang ketika udah masuk ke dalam level 12 sampai 23 poin itu ada beberapa penegakan seperti yang pertama itu ada teman-teman seller akan mendapatkan peringatan, terus juga yang kedua teman-teman nggak bisa join ke campaign-campaign kita seperti campaign 11-11, 12-12, terus juga nggak bisa menikmati apa namanya gratis ongkir, subsidi dan lain-lain, terus juga teman-teman seller nggak bisa menggunakan yang namanya fitur affiliate dan juga itu berlaku ke level-level selanjutnya dan memang setiap level itu penegakan pelanggaran itu berbeda-beda. Jadi teman-teman diharapkan untuk aware terhadap hal-hal ini karena memang ini sangat berpengaruh banget ke depannya untuk performa toko kakak. Tapi jangan khawatir teman-teman seller, setiap poin pelanggaran yang teman-teman dapatkan itu bisa langsung diajukan banding. Itu nanti teman-teman bisa raise tiket ke via seller center. Paling maksimal itu 30 hari setelah poin pelanggaran dikenakan. Dan apa namanya sebagai informasi tambahan juga untuk setiap poin pelanggaran, itu nantinya akan dihapus satu persatu, itu paling lambat 180 hari setelah mendapatkan poin tersebut. Gitu. Mungkin bisa next, Kak. Nah, di sini kita akan ngebahas terkait dengan jenis-jenis pelanggaran di TikTok Shop dan mungkin di awal akan dibantu jelaskan oleh Kak Johansen. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Kenalin lagi aku Johansen ya dari account eksekutif TikTok Shop. Jadi di sini aku pengen bahas nih terkait jenis-jenis pelanggaran di TikTok Shop ya. Jadi mungkin buat seller-seller yang sering ikut bakat atau kayak sering rajin-rajin baca di seller universitas, jadi kayaknya sih sebenarnya udah banyak yang tahu sih. Jadi buat yang ini aku bakal bahas cepat aja ya. Jadi boleh next ke slide berikutnya. Oke, jadi buat jenis-jenis pelanggaran di TikTok Shop ini sebenarnya ada 5 secara umum. Terus, jadi kalau misalkan dimulai dari kualifikasi penjual ini biasanya itu terkait tentang izin usaha. Terus kalau untuk produk ini biasanya terkait tentang lisensi, terus mungkin ada produk yang nggak sesuai dengan TikTok Shop, terus kemudian ada di pemenuhan pesanan, layanan pelanggan, sama moderasi konten. Boleh masuk ke slide berikutnya. Oke, jadi untuk kualifikasi penjual ini seperti aku sampaikan sebelumnya, jadi ini sebenarnya mostly itu tentang izin usaha. Jadi misalkan kakak punya izin usaha, misalkan kakak tidak memiliki kualifikasi atau misalkan kualifikasi tentang izin usaha kakak udah nggak sesuai atau udah kadaluarsa gitu, biasa udah nggak bisa nih di TikTok Shop nih. Terus kemudian kalau misalkan izin usaha kakak tidak asli, di sini juga pasti bakal dapat penegakan dari TikTok Shop seperti itu. Kemudian berikutnya bisa masuk ke next slide ke produk. Jadi kalau untuk produk ini sebenarnya mirip-mirip ada lisensinya juga ya. Jadi kalau misalkan untuk produk ini biasa ada yang tidak memiliki kualifikasi atau misalkan kualifikasinya misalkan udah expired juga atau misalkan kualifikasinya palsu seperti itu. Nah, ini juga pasti bakal dapat penegakan dari TikTok Shop ya. Terus untuk pelanggaran haki juga ini sebenarnya salah satu yang paling sering ya. Jadi kalau misalkan dari kakak tiba-tiba dapat penalty point gede banget, nah ini mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya itu karena produk nih kak, seperti itu. Karena ini banyak banget nih masalah di TikTok Shop oleh seller-seller itu karena produk. Bisa masuk ke slide berikutnya. Oke, jadi kalau untuk berikutnya masih di produk lagi. Jadi kalau untuk produk ini juga mungkin kakak sempat daftarin nih produk nih, tapi dari kategori tidak pantas di sini, bukan tidak pantas maksudnya tidak senonoh gitu ya. Tidak pantas itu mungkin di sini maksudnya tidak sesuai gitu. Jadi misalkan kakak jualan produk pembersih wajah, tapi di sini kakak masukinnya ke kategori deterjen rumah tangga gitu. Kalau gitu kan seperti itu nggak boleh sih ya, Kak. Terus untuk berikutnya itu kakak mendaftarkan produk yang terlarang. Jadi di TikTok Shop ini ada ketentuan nih Kak, produk-produknya itu
Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu sebenarnya banyak banget, kakak boleh baca. Tapi misalkan di sini paling banyak itu seperti bahan peledak, terus kemudian kembang api, atau mungkin ada di obat-obat terlarang, itu juga nggak boleh ya, kak. Terus berikutnya ada di produk ganda atau duplikat. Jadi kalau misalkan di sini kakak udah punya produk, tapi kalau misalkan kakak mau upload ulang lagi, di situ di TikTok Shop udah nggak bisa ya, kak ya. Jadi di TikTok Shop ini bakal langsung, biasanya langsung menghapus produknya, seperti itu. Terus kalau misalkan berikutnya itu ada di detail produk terlarang. Jadi masuk di sini maksudnya detail itu maksudnya di deskripsi ya kak ya. Kalau misalkan di deskripsi kakak masukin yang nggak sesuai dengan norma-norma umum itu biasanya juga nggak diperbolehkan di TikTok Shop. Terus kalau berikutnya itu masuk ke produk yang tidak pantas. Jadi kalau misalkan di sini kakak bikin klaim untuk produk kakak misalkan yang agak menyesatkan atau misalkan palsu. Terus di sini juga nggak diperbolehkan kak kalau misalkan kakak memberikan tautan atau link yang mendorong pengguna itu untuk melakukan transaksi di luar di TikTok Shop itu nggak diperbolehkan ya kak. Oke, berikutnya. Oke, jadi kalau untuk listing produk atau pendaftaran produk di sini biasa ada tiga yang paling umum pelanggarannya. Jadi prohibited products ini biasanya itu produk yang dilarang keras nih kak untuk dijual di TikTok Shop. Sebelumnya aku udah sempat sebutin juga itu salah satunya itu di senjata api. Terus mungkin barang-barang berbahaya seperti pisau dan lain-lain, terus kemudian ada juga di obat-obatan terlarang ya kak ya. Terus berikutnya itu ada di unsupported products. Unsupported products ini jadi sebenarnya itu produk yang untuk saat ini nggak didukung atau nggak diperbolehkan untuk dijual di TikTok Shop. Contohnya itu seperti barang-barang bekas, terus untuk alkohol juga nggak boleh, sama jasa ya itu juga diperbolehkan ya kak ya. Terus berikutnya itu ada di invited only products. Jadi ini sebenarnya produk ini diperbolehkan dijual di TikTok Shop, cuman dari kakak itu perlu dapat persetujuan dulu dari TikTok Shop nih. Jadi salah satunya itu ada di logam mulia, terus ada makanan dan minuman, terus berikutnya ada di vitamin dan suplemen. Berikutnya. Oke, yang berikutnya itu ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini jadi interaksi kakak ke pelanggan kakak nih. Jadi yang pertama nggak dibolehkan itu kakak itu melakukan spam ya ke pelanggan kakak ya. Jadi kalau misalnya di TikTok Shop itu cuma boleh kakak itu komunikasi terkait ordernya kakak atau kalau misalkan dari pembeli mau nanya-nanya produk nih kak, seperti itu. Terus untuk tingkat responsnya itu dari kami itu secara ideal itu selama 24 jam, itu kakak udah harus merespon sekitar 85% chat dari pelanggan, seperti itu ya kak. Terus untuk komunikasi pelanggan yang terlarang di sini, jadi maksudnya itu kakak kalau misalkan menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang vulgar itu nggak diperbolehkan di TikTok Shop. Terus berikutnya ada lagi penanganan ulasan yang pelanggan yang tidak pantas. Jadi kalau misalkan kakak dapat review terus kakak reply dengan agak kasar, itu juga nggak diperbolehkan di TikTok Shop. Next. Oke, untuk pemenuhan pesanan di sini ada beberapa apa namanya contoh-contoh pelanggarannya atau alasan-alasan pelanggarannya. Itu yang pertama itu tingkat pembatalan karena kesalahan seller. Nah di sini sebenarnya tingkat apa namanya seperti contohnya di deskripsi. Jadi apa sih sebenarnya tingkat pembatalan karena kesalahan seller? Jadi seller itu membatalkan pesanan karena memang biasanya tuh case-nya karena kekurangan persediaan atau stok. Jadi perhitungannya itu dalam 30 hari, teman-teman itu sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk apa namanya istilahnya membatalkan pesanan kayak gitu. Jadi tingkat batas ambang batasnya itu adalah kurang lebihnya 2,5% dalam 30 hari. Jadi teman-teman pastikan stok produk-produknya itu tersedia, terus barang-barang yang apa namanya yang tersedia di etalase itu semuanya on stock semua. Terus yang kedua ada tingkat pesanan terlambat. Ini apa namanya seller wajib untuk mengirimkan pesanan dalam kurang lebih 5 hari kalender setelah pesanan dibuat. Jadi dalam 30 hari terakhir dalam hitungannya dalam 30 hari terakhir itu tingkat pesanan terlambat itu harus di bawah dari 4% kayak gitu agar terhindar dari poin penalti. Terus yang ketiga itu ada meminta pelanggan untuk membatalkan pesanan. Nah ini juga nggak boleh nih teman-teman. Kalau misalkan nanti terbukti teman-teman seller request ke buyer untuk membatalkan pesanan dengan alasan apapun, itu akan berpotensi untuk mendapatkan poin kayak gitu. Yang terakhir itu adalah tingkat pengembalian produk rusak. Nah tingkat pengembalian produk rusak ini apa sih? Sebenarnya pengembalian ini adalah apa namanya pengembalian produk dari pelanggan yang memang menerima pesanannya itu dalam kondisi
produk cacat atau rusak, terus juga paketnya kosong, terus juga produknya dalam paket tidak relevan. Misalkan di etalasenya tulisannya iPhone 13, tapi ketika nyampe ke tangan buyer itu sendal jepit kayak gitu. Nah, itu nggak boleh banget tuh, Kak. Kayak gitu. Jadi dalam 30 hari terakhir itu batas ambang batasnya itu adalah di bawah 1,8%, dan lebih dari itu nanti teman-teman seller akan berpotensi untuk mendapatkan poin penalti kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, untuk moderate content ini penting juga nih untuk teman-teman seller, terutama yang baru-baru, untuk aware juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam moderate content. Moderate content itu termasuk short video dan juga live streaming, teman-teman. Jadi, seperti yang mungkin teman-teman seller udah tahu nih, kan di TikTok Shop ini sebagai social commerce, itu selalu mengajak para seller ataupun creator untuk berjualan melalui konten, baik itu short video ataupun live streaming. Jadi, sebelum teman-teman seller itu ngonten, itu pastikan bahwa ketika teman-teman seller itu membuat suatu konten, itu seller teman-teman nggak melakukan hal-hal berikut. Nah, sebenarnya untuk pelanggaran, alasan pelanggaran atau tipe-tipe pelanggaran di moderasi konten itu cukup lumayan bervariasi atau banyak, tapi mungkin aku di sini hanya ingin meng-highlight beberapa yang memang aku anggap sebagai krusial kayak gitu. Yang pertama itu pelanggaran aktivitas ilegal atau kriminal. Jadi ini benar-benar nggak boleh untuk dilakukan teman-teman seller, dan aku yakin teman-teman seller di sini udah nggak ada yang melakukan hal seperti ini. Jadi di sini seperti perilaku komersial di bawah umur, terus berjudi, pelecehan anak, promosi produk palsu, dan lain-lain itu sangat tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi contohnya itu adalah membagikan produk yang memang melanggar hak orang lain, terus juga tidak punya izin untuk mengedarkan suatu merek dagang, terus paten dan juga hak cipta kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah konten tidak asli atau berkualitas rendah. Itu contohnya seperti kalau misalkan di live streaming itu teman-teman seller mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan seperti gambar statis atau adegan diam selama live streaming di TikTok Shop. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi dipastikan lagi ketika live streaming, jangan sampai ada momen ketika adegan itu cuma diam aja dan tidak ada penjelasan terkait dengan produknya dan segala macam kayak gitu. Terus yang keempat itu ada traffic yang menyesatkan atau redirect traffic. Ini juga penting banget teman-teman, di setiap konten, baik itu short video dan live streaming itu kalau bisa teman-teman itu tidak menyertakan tautan atau link, terus ataupun referensi ataupun ajakan bertindak atau istilahnya check out untuk mendorong pengguna untuk meninggalkan TikTok Shop nih, atau mengarahkan calon-calon pembeli atau user-user yang di TikTok itu mengarahkan untuk check out ke platform lain kayak gitu, atau situs web lain. Terus juga yang kedua itu traffic yang menyesatkan itu bisa diartikan dalam komitmen palsu untuk memberikan diskon, terus juga hadiah, sampel gratis, kupon, dan lain-lain kayak gitu. Dan yang terakhir itu membagikan atau mempromosikan produk-produk yang dilarang atau dibatasi kayak gitu. Nah, seperti contohnya alkohol dan tembakau, terus juga obat-obatan, perangkat medis yang memang memerlukan keahlian lebih, terus juga produk penurunan badan dan lain-lain, itu kalau bisa dihindari ya teman-teman kayak gitu. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran terbaru atau pelanggaran-pelanggaran yang memang istilahnya lagi hot banget nih untuk dibahas di antara teman-teman seller. Jadi di sini tuh ada dua. Yang pertama itu ada unfair trading dan juga ada negative review. Mungkin yang pertama unfair trading atau pembelian yang tidak adil akan dijelaskan oleh Kak Johansen. Jadi berikutnya itu kita masuk ke pelanggaran terbaru ya. Jadi kalau misalkan betul kata Kakak Arik, kalau misalkan di TikTok ini memang lagi ada hits banget nih, karena memang baru banget jenis-jenis pelanggarannya, dan kebetulan banyak banget nih yang seller-seller yang nggak aware terkait pelanggaran ini seperti itu ya. Jadi di sini aku bakal coba bantu jelasin tentang pelanggaran-pelanggaran terbarunya. Jadi pertama itu unfair trading, atau di sini kita nyebutnya itu pembelian yang tidak adil ya. Jadi di pembelian tidak adil ini di sini maksudnya itu merujuk kepada informasi pada deskripsi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan TikTok Shop. Jadi maksudnya itu mungkin di sini Kakak
bakal biasanya kalau misalnya penjual-penjual itu di produknya itu juga kasih tambahan-tambahan informasi yang lain tuh. Tapi yang lainnya itu kan kayak luas banget tuh ya Kak ya. Di sini Kakak kadang-kadang bisa nambahin juga kayak terkait pengembalian, kalau misalkan seperti kayak tentang rating dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk saat ini ya Kak ya. Jadi untuk saat ini mohon pastikan untuk deskripsi produknya yang di TikTok Shop ini hanya terkait produknya aja. Jadi kalau misalkan Kakak jualan baju, jadi pastiin aja tentang kayak misalkan Kakak kasih tahu terkait warnanya, terkait size-nya, ukurannya dan lain-lain seperti itu ya Kak ya. Terus memang untuk saat ini kami itu masih membatasinya itu di bagian deskripsi aja, tapi untuk kedepannya itu enggak menutup kemungkinan bakal lebih banyak lagi nih. Jadi mungkin misalkan Kakak tambah ide nih, kalau nggak boleh di deskripsi, aku masukin ke gambar aja, kali gitu juga nggak boleh ya Kak ya. Terus ditambah lagi juga, kalau misalkan Kakak nambah-nambah deskripsinya, itu terkait yang di luar ketentuan TikTok Shop, seperti itu ya Kak ya. Berikutnya boleh ke ulasan negatif. Bisa dilanjutkan sama Kak Ari. Oke, baik. Di sini aku akan membantu menjelaskan terkait dengan penegakan ulasan produk negatif atau yang biasanya disebut dengan negative review rate. Kayak gitu. Sebenarnya apa sih penegakan ulasan produk negatif? Jadi penegakan ini adalah tindakan kepada pesanan ataupun produk yang memiliki persentase review negatif yang tinggi. Nah, sebenarnya kenapa sih harus ada kebijakan negative review rate ini atau ulasan produk negatif ini? Jadi seperti yang mungkin aku juga sudah menjelaskan sebelumnya, jadi TikTok Shop itu selalu berusaha untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang memang dapat dipercaya untuk semua pengguna platform, baik itu seller, creator, dan juga para user-user yang ada di TikTok. Jadi kita pengen mengajak semua seller itu harus berjualan untuk menjual produk yang kualitasnya itu oke-oke. Dan juga yang memang memenuhi harapan pelanggan, kayak gitu. Dan demikian pula, ulasan pelanggan yang negatif ini juga sebenarnya kan memang dapat mengakibatkan pengalaman pelanggan itu buruk dan juga hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap platform dan juga seller kayak gitu. Jadi dengan demikian teman-teman seller yang memang mencantumkan produk yang menerima tingkat ulasan produk negatif yang tinggi itu kedepannya akan dikenakan tindakan atau penegakan yang ditetapkan di TikTok Shop kayak gitu. Jadi pada kebijakan ini, di sini kita mempertimbangkan ulasan negatif sebagai salah satu jenis pelanggaran di TikTok Shop. Jadi memang di sini kita membagi tindakannya di dua level. Yang pertama itu pada level 1 itu hanya sebagai peringatan saja. Dan kalau misalkan memang sudah tingkatnya itu memasuki level 2, itu produk teman-teman seller yang memang memiliki ulasan produk yang negatif yang tinggi itu akan dibukukan oleh platform kayak gitu. Nah, pada dasarnya untuk terhindar dari pelanggaran ini sebenarnya teman-teman seller tuh harus melakukan apa sih? Jadi kalau dari aku sih saran dari aku untuk teman-teman seller yang pertama itu pastikan teman-teman seller untuk hanya mencantumkan produk-produk yang memang berkualitas baik kayak gitu. Yang kedua, teman-teman seller pastikan produk yang diiklankan atau dipromosikan itu sesuai dengan produk yang sama yang akan diterima oleh pelanggan. Terus yang ketiga, teman-teman seller harus istilahnya menghapus pernyataan yang memang menyesatkan, terus juga klaim yang berlebihan dan juga atau memang terkait dengan klaim berlebihan untuk penggunaan atau fungsi produk kayak gitu. Dan yang keempat itu teman-teman seller harus menyelesaikan pesanan secara tepat waktu dan juga efisien agar menghindari review negatif. Dan juga yang terakhir itu teman-teman seller harus menyediakan layanan pelanggan ataupun customer service secara baik dan juga tepat waktu. Mungkin itu aja. Next. Oke, jadi berikutnya kita masuk ke tips and trick ya teman-teman ya. Jadi buat menghindari pelanggaran tuh kira-kira dari kami itu bisa kasih saran apa aja sih? Boleh naik ke next slide. Nah, jadi seperti yang udah sebelum-sebelumnya kita sampaikan atau mungkin sebelumnya sebelumnya Kakak udah sempat baca,
Jadi mohon dipastikan kalau untuk seluruh produk dan konten ini sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di TikTok Shop ya kak ya. Kalau misalkan kakak masih penasaran nih kebijakan di TikTok Shop seperti apa, kakak bisa ke Seller Universitas buat baca-baca lagi. Terus berikutnya itu cek kesehatan toko. Jadi cek kesehatan toko ini kakak bisa lakukan di Seller Center. Kakak bisa sebelumnya tahu udah disampaikan kalau di kami itu ada milestone ya kak ya. Jadi kalau untuk poin-poin pelanggaran nanti kalau misalkan udah sampai ke poin tertentu nanti kan bakal mungkin ada toko kakak bakal di-ban atau mungkin kakak nggak bisa ikut campaign-campaign di kami kan itu agak disayangkan ya kak ya, pasti trafficnya langsung menurun seperti itu. Terus pastikan seluruh pesanan sudah dikirimkan dengan baik dan tepat waktu. Jadi maksudnya di sini karena ada pelanggaran terkait pemenuhan pesanan, jadi di sini kakak tolong dipastiin untuk pesanan-pesanannya dikirimkan dengan sesuai, misalkan kakak kirim baju ya tolong sesuai dengan yang diminta sama pembelinya gitu ya, warnanya atau mungkin ukurannya seperti itu. Terus di sini seperti yang aku udah sampaikan sebelumnya di kami itu ada Seller University ya, jadi di sini kakak dimohon untuk baca-baca Seller University-nya kalau misalkan kakak masih kayak penasaran terkait bentuk-bentuk pelanggaran di kami. Terus kalau yang terakhir ini paling penting nih, jadi kalau misalkan sebelumnya udah seperti disampaikan juga kalau misalkan di TikTok Shop kalau misalkan kakak melakukan pelanggaran dan kakak merasa iya aku nggak kayak gitu gitu, nah itu di kami itu masih bisa melakukan banding maksimal itu 30 hari, tapi pastikan kakak memberikan bukti yang valid ya, dan di kami itu di TikTok Shop maksimal pengajuan banding itu sebanyak 2 kali seperti itu, paling dari aku itu aja. Next. Oke, kita bisa masuk ke Q&A. Aku balikin ke Kak Arjun ya. Terima kasih. Oke, Kak Yohan, saya dan juga Kak Arif. Terima kasih. Nah, teman-teman, gimana teman-teman? Hari ini kita telah membahas mengenai tips dan trik bagaimana menghindari pelanggaran. Terutama tadi ada pelanggaran yang baru ya, teman-teman. Ya. Dan aku lihat di kolom komentar, sudah banyak banget teman-teman seller yang tanya. Tapi sebelum aku masuk ke sesi Q&A, aku ingetin lagi buat teman-teman seller jangan lupa mengikuti feedback form ya, teman-teman. Karena dari feedback form yang teman-teman isi nanti, itu yang akan menjadi topik kita di acara bakat atau sesi bakat selanjutnya. Tadi udah ada Kak Wardani juga yang dari Gresik, terus ada Kak Ki Joko yang udah hadir, Kak Ella juga, Kak Sukmati, halo Kak Lilik juga ada yang udah hadir di tengah-tengah acara pada saat Kak Yohansen dan juga Kak Arif mempresentasikan materinya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan seller yang masuk nih ya. Buat Kak Muhammad Sodik, aku mau ngasih tahu nih, kalau misalnya Kak Muhammad Sodik mau lapor ke dalang, itu bisa disampaikan ke postingnya lapor ke dalang Kak Muhammad Sodik ya. Karena di sesi bakat ini, hari ini kita akan membahas mengenai pelanggaran yang sore hari ini. Jadi kalau misalnya Kak Muhammad Sodik punya kendala di luar apa yang kita bahas ini, itu langsung ke postingan lapor ke dalang. Karena nanti ada tim task force yang akan menangani itu. Oke, Kak Sodik ya? Setuju? Oke, aku mau langsung coba masuk ke sesi Q&A. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan pertama itu ada dari Kak Adi Fashion. Nah, jadi Kak Adi Fashion nanya nih, Kak, mau tanya dong, kan thrift nggak boleh kan ya? Tapi kok masih banyak yang berseliweran di TikTok? Itu gimana ya? Nah, aku mau coba lempar pertanyaan pertama ke Kak Yohansen. Silakan Kak Yohansen. Oke, terima kasih Kak Arjun. Terima kasih Kak Adi Fashion untuk pertanyaannya bagus banget. Di sini banyak banget sebenarnya dari seller concern terkait hal ini sih. Kak, kok toko ini boleh, kok aku nggak boleh, kok toko ini boleh, kok yang ini masih banyak banget pelanggarannya, kok masih boleh gitu. Nah ini sebenarnya kalau untuk moderasi di kami itu ada 2 ya teman-teman ya. Untuk moderasi di kami itu ada 1 yang by system, ada 1 yang by human atau periksanya secara manual gitu oleh orang. Nah, jadi untuk pelanggaran seperti ini sebenarnya betul memang nggak boleh kak. Jadi kalau misalkan kakak ngelihat di luar sana masih banyak yang seperti itu bukan karena mereka diperbolehkan nih kak. Jadi mereka itu sebenarnya belum kena aja sih seperti itu. Jadi kalau misalkan kakak ngelihat ada yang salah seperti itu, jadi mohon jadi contoh ya kak. Kalian seperti itu aja. Terima kasih. Oke, Kak Yohansen. Nah, ini buat teman-teman seller yang lain juga gitu ya, yang mungkin berencana untuk menjual produk thrift gitu ya. Jadi bisa ditanya ke account manager atau misalnya kalau misalnya belum ada di tim takut untuk lebih lanjutnya seperti apa. Karena kan jangan sampai nantinya kena pelanggaran ya gitu ya. Karena seperti yang udah Kak Adi bilang, kok masih banyak yang berseliweran seperti itu. Oke, aku mau coba geser ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari
Kak Riani. Kak Riani ID. Jadi Kak Riani nanya, kalau link website itu juga nggak boleh ya Kak? Gunanya produk yang dijual emang beneran ada? Nah, aku mau coba lempar pertanyaan ini ke Kak Ari. Silakan Kak Ari. Oke, baik. Makasih Arjun dan juga terima kasih Kak Riani atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, kalau link website itu boleh dicantumkan atau enggak? Itu jawabannya adalah saat ini belum boleh ya, karena memang ini adalah termasuk ke dalam pelanggaran yang traffic yang menyesatkan atau redirect traffic. Nah, traffic yang menyesatkan itu apa? Jadi di sini di mana kondisinya adalah teman-teman seller itu menyertakan tautan ataupun referensi sehingga ada opsi untuk para user ataupun calon-calon pembeli untuk melakukan transaksi di luar TikTok Shop kayak gitu. Jadi kalau bisa untuk saat ini jangan menyertakan link-link tautan, baik itu website terus juga tautan platform lain dan juga nomor WA dan segala macam, itu nggak boleh ya, karena memang akan berpotensi sebagai traffic yang menyesatkan dan akan berpotensi juga untuk mendapatkan poin pelanggaran kayak gitu, Kak Arjun. Oke, Kak Arik. Nah, Kak Riani, mungkin buat teman-teman seller yang lain juga bisa diperhatikan kalau pencantuman link seperti website, nomor WhatsApp, nomor telepon, dan dicantumkan ke marketplace lain itu tidak diperbolehkan ya. Tadi kalau kata Kak Arik, redirect traffic gitu. Jadi diperhatikan lagi karena masih banyak nih kadang Kak Arik yang aku temuin kalau lagi kepo-kepoin toko-toko seller gitu. Nah, jadi bisa diperhatikan. Oke, pertanyaan selanjutnya aku mau langsung geser ke kolektor barang Indo. Wah, cakep nih nama Facebooknya. Oke, Kak mau tanya dong, kalau tiba-tiba dapat negatif review, itu gimana ya? Padahal barang sudah sesuai dengan deskripsi produk yang dijual. Nah, pas banget nih, tadi udah dibahas sama Kak Johansen, mungkin Kak Johansen bisa bantu jawab. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk negative review ini kan sebenarnya dari pembeli ya. Jadi emang sebenarnya ini di luar kontrol dari TikTok Shop. Tapi kalau misalkan Kakak nanya udah sesuai dengan deskripsi dan lain-lain, atau misalkan banyak banget nih toko-toko yang kayak berkompetisi tapi secara tidak sehat gitu ya. Itu banyak banget. Kemarin ada contohnya itu, jadi ada satu seller yang dia dapat review bintang 1, bintang 2 seperti itu dari dua akun yang berbeda, username-nya berbeda gitu. Tapi ternyata isi komennya itu sama persis gitu. Bahkan fotonya itu sama persis gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibilang itu kompetisi tidak sehat sebenarnya ya. Itu bisa dibilang enggak sesuai dengan ketentuan TikTok Shop juga. Jadi di sini sebenarnya dari kami itu cuman bisa menyarankan Kakak itu untuk melakukan banding ke tim kami. Dari tim kami itu bakal menengahi atau memediasi apakah yang Kakak ajukan ini benar salah gitu ya, salah dinilai oleh TikTok Shop. Kalau misalkan memang betul, nanti bakal pelanggaran Kakak bakal dicabut, kurang lebih seperti itu aja sih. Terima kasih. Oke, Kak Johansen. Nah, oke. Tadi sudah dijawab ya, Kak Kolektor ya, mengenai pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Toko Baju Bella. Nah, Toko Baju Bella. Kak, aku baru mau mulai jualan di TikTok Shop. Nah, kalau misalnya live pelanggaran, itu yang harus dihindarin seperti apa ya? Saya takut kena poin pas live streaming gitu ya. Nah, aku mau coba geser lagi pertanyaan ini ke Kak Johansen. Silakan Kak Johansen. Oke. Jadi keren banget buat Kak Toko Baju Bella, masih baru jualan tapi udah jualan TikTok Shop ya. Itu udah keputusannya sangat tepat gitu ya. Memang di sini kita itu bakal bantu ngarahin kakak-kakak untuk supaya kalau misalkan di hari ini kita bakal ngarahin kakak untuk supaya menghindari pelanggaran seperti itu ya. Jadi di sini bagus banget kalau misalkan kakak mau live. Jadi kalau misalkan kakak takut kena poin gitu ya. Nah, di sini seperti yang sebelumnya udah disampaikan juga dari kami itu banyak ketentuan-ketentuan pelanggaran. Kakak bisa baca di Seller Universitas. Tapi di sini mungkin di sini aku coba sebutin aja yang paling sering terjadi gitu ya, Kak ya. Jadi salah satunya itu live yang statis, sebelumnya seperti sampai juga nih. Jadi maksudnya live yang statis itu apa sih? Jadi kakak itu kayak ngerekam
live nih, tapi nggak ada ya, nggak ada apa-apa gitu, kayak cuman kayak gambar yang diem aja gitu sebenarnya. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu yang nggak dibolehin ya Kak ya. Jadi itu salah satu pelanggaran juga. Terus berikutnya ada direkaan ulang nih. Jadi sebelumnya misalkan Kakak udah pernah live sebelumnya, tapi Kakak record, terus Kakak misalkan live berikutnya Kakak pakai rekaman yang sama lagi, nah itu juga nggak diperbolehkan ya Kak ya. Atau misalkan Kakak juga misalkan pernah ngelihat live orang lain nih, live-nya keren gitu, Kakak record juga gitu, tapi Kakak pakai live-nya di live Kakak, nah itu juga nggak diperbolehkan ya Kak ya. Sama yang terakhir di sini juga salah satu yang paling sering terjadi, packing. Sebenarnya packing boleh nggak sih sambil live? Boleh, boleh banget. Nah, cuman di sini salah satu pelanggaran yang sering terjadi itu di saat packing itu kan kita kayak nunjukin resi ya Kak ya. Nah, di resi itu kan kadang ada identitas-identitas yang sebenarnya rahasia gitu ya Kak ya. Seperti nomor telepon, nama, alamat, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya termasuk ke salah satu pelanggaran menyebarkan identitas sih Kak, seperti itu. Jadi, buat Kakak kalau misalkan mau live sambil packing boleh banget. Tapi mohon hati-hati ya Kak ya, jangan sampai ditunjukin resi ya seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Johansen, terima kasih. Nah, ini mungkin ini ya Kak ya. Nah, kan kalau nggak salah ya, dari namanya Kak, toko baju Bella ini pasti jualannya baju ya. Positifnya gitu, pastinya gitu. Kalau misalnya baju ini biasanya berkaitan sama manekin nih Kak. Mungkin gimana nih Kak Johansen? Ada nggak sih? Biasanya kan kalau ada manekin bisa terindikasi nudity seperti itu gimana Kak? Bagus banget pertanyaan Kak Arjun. Jadi kalau misalkan Kakak jualan baju tapi misalkan mau pakai sampel gitu ya Kak ya. Benar banget, kalau misalkan di kami itu kan seperti aku sampaikan sebelumnya, kalau misalkan moderasi kami itu ada moderasi yang dilakukan oleh orang sama by system gitu ya. Nah, kalau misalkan yang by system kadang juga bisa banget salah mendeteksi gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalkan saran dari aku, kalau pakai manekin boleh, tapi saran dari aku, manekinnya juga jangan dibiarin nggak pakai apa-apa juga gitu ya Kak. Jadi lebih baik Kakak kayak pakein mungkin kayak daleman seperti, tapi maksudnya dalemannya jangan berbentuk pakaian dalam juga ya Kak. Maksudnya dipakai pakaian yang lain, baru Kakak misalkan sambil pakein pakaian yang mau Kakak jelaskan seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Johansen. Nah, Kak, toko baju Bella ini ya. Nah, itu mungkin bisa dicatat lagi. Barusan Kak Johansen memberikan sejumlah informasi gitu ya soal live-nya. Gitu. Terutama tadi ada juga aku nambahin soal manekin ya. Jadi bisa antisipasi juga nih ke toko baju Bella. Kalau misalnya ke toko baju Bella pengen tahu lebih lanjut gimana soal live itu, ada acara beliau namanya Kak, beliau belajar ilmu tanpa galau di setiap hari Senin. Nah, itu nanti kita akan review soal live streaming seller seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kak Aneka Golden Mandiri. Jadi Kak Aneka nanya, "Halo Kak, mau nanya nih tulisan di deskripsi produk seperti ini boleh nggak ya? Mohon wajib membuat video unboxing sebelum membuat paket karena segala komplainan atau masalah terhadap produk tidak akan dilayani jika tidak memiliki bukti video unboxing atau sudah memberikan ulasan buruk terhadap toko." Nah, ini berarti Kak Aneka memberikan ini ya, apa di deskripsinya ya, apa peringatan gitu ya. Mungkin aku mau geser ini ke Kak Arik deh buat bantu jawab, silakan Kak Arik. Oke, terima kasih Kak Arjun, dan juga terima kasih Kak Aneka Golden Mandiri atas pertanyaannya. Untuk deskripsi produk, di mana Kakak mencantumkan bahwa buyer harus mencantumkan, harus memberikan video unboxing, itu saat ini dikarenakan memang di TikTok Shop sendiri, kebijakan untuk menyediakan atau menyertakan produk atau pesanan yang untuk di unboxing itu masih belum ada. Jadi mohon maaf banget untuk saat ini memang untuk penjelasan atau deskripsi yang mungkin tadi sudah Kakak sampaikan itu berpotensi untuk diidentifikasi sebagai unfair trading atau pembelian yang tidak adil, karena memang saat ini di TikTok Shop sendiri itu masih belum ada kebijakan untuk mewajibkan para buyer untuk istilahnya melampirkan video unboxing ketika mengajukan refund ataupun pengembalian. Jadi saran aku untuk Kak Aneka Golden Baniri mungkin bisa diedit aja untuk detail atau deskripsi produknya jika memang sudah ditulis di produk-produk Kakak. Mungkin itu aja Kak Arjun.
Oke, pertanyaannya semoga menjawab ya Pak Nika. Kemudian pertanyaan selanjutnya aku mau geser ke Kak Akeo namanya. Akeo nanya, Kak, cara banding untuk produk yang review negatif gimana ya biar ACC bandingnya? Nah, ini aku mau coba lempar ke Kak Yohan. Silakan Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Akeo Ramadan. Jadi di sini mungkin Kakak ada keresahan ya kayak kalau misalkan kakak dapat negatif review tapi pengen ngajuin banding tapi nggak diterima gitu ya. Nah di sini seperti yang aku sampaikan sebelumnya di kami itu bakal senetral mungkin. Jadi kalau misalkan kakak nggak disetujuin bandingnya itu bisa jadi pertama karena kakak kurang buktinya dan yang kedua bukti dari buyer itu lebih kuat dari kakak seperti itu. Jadi kalau misalkan saran dari aku kakak ngajuin buktinya itu sebisa mungkin itu yang valid gitu ya kak ya, supaya bisa menangin dari buyernya gitu. Nah caranya itu gimana sih? Jadi kalau misalkan kakak mau lebih baik, kalau misalkan bisa kakak sering dapat review negatif ya itu karena pengiriman yang misalkan barang nggak sesuai dan lain-lain gitu, aku sarannya kalau misalkan kakak mau, kakak bisa videoin packingnya kakak gitu ya. Dan seperti kalau kakak mau juga, kalau kakak bersedia, kakak itu perlu nunjukin juga resinya supaya kayak ditunjukin nih barangnya bagus, sesuai, dan untuk pembelinya itu benar-benar yang seperti itu, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih. Oke, Kak Yohansa. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kak Diana Fitrianti. Diana nanya, Kak Diana dapat bintang 2 dari salah satu customer tanpa menuliskan apa alasannya. Nah, kira-kira apakah itu tetap ngefek ke SIS ya, Kak? Misal kemungkinan salah kasih penilaian, terus solusinya gimana ya kalau sampai dapat violation? Nah, aku mau coba geser ini ke Kak Arif. Silakan Kak Arif. Oke, baik. Terima kasih Kak Diana atas pertanyaannya. Berpengaruh terhadap SIS, iya, karena memang SIS itu salah satu metrics yang mempengaruhi SIS itu adalah review negatif dari customer kayak gitu. Jadi untuk apa ditanya pengaruh atau enggaknya ke SIS itu iya. Jadi mungkin solusi yang aku bisa berikan saat ini mungkin tadi sudah sempat disinggung juga oleh Kak Johansen. Jadi memang beberapa seller aku pun juga aku sudah apa istilahnya sudah memberikan solusi ini. Jadi memang ketika teman-teman seller itu melakukan proses packing itu jika memang memungkinkan atau dan juga teman-teman seller itu bersedia itu bisa disiapkan istilahnya dokumentasinya. Ketika teman-teman seller itu proses packing mungkin bisa disediakan CCTV kecil yang memang mengarahkan kepada proses packing dan juga mungkin ketika sudah proses packingnya selesai itu bisa ditunjukkan nomor resinya dan segala macam sehingga nanti ketika amit-amit ketika pesanannya sudah sampai dan juga tiba-tiba diberikan review negatif oleh buyer dan apa namanya teman-teman seller mendapatkan poin penalti itu teman-teman seller punya bukti kuat nih punya posisi yang kuat kalau misalkan nih dari kita sebagai seller udah mengirimkan produknya itu secara baik loh packingnya itu kayak gini produknya yang udah kita masukin itu lengkap loh kayak gini jadi memang ini bukan kesalahan dari kita kayak gitu jadi ketika teman-teman seller banding itu apa namanya bisa di istilahnya dilampirkan bukti-bukti tersebut supaya nanti poin pelanggarannya itu bisa dipertimbangkan oleh tim kami untuk menghapus poin pelanggaran yang memang sudah diberikan oleh kepada teman-teman seller kayak gitu. Mungkin itu aja Kak Arjun. Oke, Kak Arif. Nah, teman-teman semua, jadi mengingat sesi balap atau belajar kilat ini, kita berjalan 1 jam, ya teman-teman ya. Jadi, aku akan membacakan beberapa pertanyaan lagi untuk menutup sesi tanya-jawab kita pada sore hari ini. Nah, jadi, pertanyaan ini hadir dari Kak Ahmad Fadila. Jadi Kak Ahmad Fadila nanya, Kak aku bingung cara di ACC kategori makanan itu bagaimana ya? Nah aku udah isi form smart approval ya, belum ada lanjutannya Kak. Waktu itu sudah sempat jualan tiba-tiba diblokir produkku semua. Dia jualannya pempek. Mungkin antara Kak Arik atau Kak Yohansen. Kak Arik, silakan Kak.
Oke, terima kasih Kak Ahmad atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan memang Kak Ahmad masih belum mendapatkan istilahnya belum mendapatkan kelanjutan atau jawaban dari apa namanya formnya, mungkin nanti Kak Ahmad bisa lapor ke apa namanya ke Facebook kita ke tim TikTok Hood. Itu biasanya setiap hari atau setiap hari Selasa kalau nggak salah Karjun ya itu kita ada yang namanya lapor kendala gitu. Jadi teman Kak Ahmad bisa coba lapor ke teman-teman TikTok Hood. Nanti teman-teman TikTok Hood akan mengcross-check udah sampai mana sih sebenarnya proses approval dari Kak Ahmad kayak gitu. Jadi mungkin nanti bisa langsung aja dilaporkan ke LARC ataupun ke Facebook ya, Kak Ahmad. Thank you. Oke, nah perlu dicatat lagi Kak Ahmad kalau misalnya untuk pengajuan smart approval itu 3-7 hari kerja ya Kak Ahmad ya. Jadi Kak Ahmad ngajuinnya kapan nih dalam jangka waktu berapa hari yang lalu gitu. Kalau misalnya lewat dari 7 hari tapi masih belum di belum ada konfirmasi, belum ada tanggapan, silakan reach out di postingan lapor kendala. Seperti itu ya Kak Ahmad ya. Oke, ini aku juga udah lihat beberapa pertanyaan masukan, bukan pertanyaan ya, masukan dari teman-teman seller yang apa namanya yang sudah memberikan komentar. Ada Kak Aneka Golden Mandiri, kemudian ada Kak Yuda Spekso dan teman-teman yang lain. Jadi nanti ini akan dibantu jawab juga dan didiskusikan oleh tim TikTok ya teman-teman ya. Jadi pada sore hari ini sesi bakat sore hari ini aku bahas mengenai pelanggaran ditutup pertanyaan Q&A-nya atau tanya jawabnya dengan pertanyaan dari Kak Ahmad Manira tadi. Nah buat teman-teman seller yang sudah bertanya boleh dibantu juga untuk diisi feedback form-nya ya, tadi udah ada Kak Adivision, Kak Riani, Kak Kolektor Barang Indo, Kak Toko Baju Bella, kemudian Kak Akel, Kak Aneka, dan Kak Diana bisa dibantu untuk apa namanya mengisi link feedback form karena itu yang akan nantinya dijadikan sebagai topik kita pada sesi debat selanjutnya atau di minggu selanjutnya. Nah, terakhir mungkin sebelum menutup sesi bakat atau belajar kilat, dari Kak Arik dan juga Kak Yansen bisa memberikan pesan kepada teman-teman seller yang join di sesi bakat pada sore hari ini. Aku mau coba mulai dari Kak Yohansen. Silakan boleh. Oke. Oke, terima kasih Kak Arjun. Oke, terima kasih banget kakak-kakak semuanya udah meluangin waktunya untuk dengerin kami gitu ya. Jadi pesan terakhir dari aku, karena ini terkait pelanggaran, jadi aku pengen minta tolong kakak semua supaya kita kayak memberikan komunikasi positif ya di TikTok Shop ya. Pastiin lagi nih kak, kakak-kakak semua udah membaca secara seksama terkait pelanggaran-pelanggaran di TikTok Shop, terutama misalkan kakak sering kena masalah produk gitu ya. Jadi kakak rajin-rajin nih baca masalah-masalah produk di TikTok Shop di seller universitas seperti itu ya. Karena sebelumnya udah seperti sampein di awal juga, kalau misalkan kita itu pengen menciptakan lingkungan belanja yang positif di TikTok Shop gitu ya kak ya. Jadi semangat terus, semoga kakak-kakak semua bisa berkembang terus bersama TikTok Shop. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin bisa dari Kak Ari. Silakan. Yes. Mungkin kurang lebih sama kayak Kak Johansen, jadi aku berpesan kepada teman-teman seller, pastikan memang seluruh produk dan juga konten-konten yang di-upload ke TikTok Shop itu sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di TikTok Shop, dan memang teman-teman seller bisa banget nih untuk ngecek-ngecek kebijakan-kebijakan yang terbaru dan juga kebijakan-kebijakan yang lama yang berlaku saat ini di TikTok Shop itu bisa kakak teman-teman seller cek di seller university kayak gitu. Dan juga kita juga sangat open juga terhadap masukan-masukan dari teman-teman seller jika memang dirasa ada kebijakan-kebijakan yang mungkin apa namanya istilahnya masih perlu dikembangkan lagi. Jadi sehingga boleh banget teman-teman seller isi feedback formnya dan juga mungkin teman-teman juga bisa sharing-sharing juga di Facebook juga di LARC juga supaya nanti ke depannya kita bisa tampung dan juga kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu aja, tetap semangat teman-teman seller dan semoga teman-teman seller semua jualannya lancar dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di TikTok Shop. Semangat. Oke, Kak Arief dan juga Kak Hansen, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk mengisi sesi bakat kita pada sore hari ini. Nah, buat teman-teman seller semua yang sudah mengajukan pertanyaan, terima kasih juga semoga dari pertanyaan yang teman-teman
dan itu juga bisa menjawab juga yang sudah dijelaskan dari Kak Arief dan juga Kak Johansen. Nah, buat teman-teman seller, jangan lupa kalau misalnya sekarang komunitas TikTok sudah hadir di komunitas Lab ya teman-teman, ya kalau misalnya teman-teman ingin bergabung, silakan mengontak atau menghubungi dari di TikTok atau bisa dicari di beranda komunitas TikTok itu, nanti ada linknya yang teman-teman bisa masukkan. Dan besok hari Rabu jangan lupa kan ada pedas teman-teman, atau perbincangan cerdas ya teman-teman ya, atau ngobras. Jadi teman-teman bisa cek di komunitas TikTok di beranda, karena besok akan ada curos juga, di minggu depan ada curos, terus di minggu depannya lagi nanti ada beliau juga teman-teman semua. Kalau misalnya punya pertanyaan dan ingin belajar lebih lanjut, bisa pantengin terus di komunitas TikTok ya teman-teman ya, baik di Facebook atau di YouTube. Oke. Jadi aku Arjun Tiktokut, ada Kak Johansen dan juga Kak Arik, pamit undur diri, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di sesi bakat atau belajar pada sore hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan, dan di lain waktu. Terima kasih teman-teman semua, selamat sore.